bid'ah wal ahwa, ahlul bid'ah al aqaidiyah wa ahlul bid'ah al siyasiyah. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان أحد يقول بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وما بعد. Kita meneruskan bacaan kitab Alfiyah yang ditulis oleh Al-Imam Muhammad bin Malik rahimahullah taala dengan syarah Ibnu Aqil rahimahullah taala. Kita sudah masuk tentang bab atau pembahasan ta'adil fi'il, ta'adil fi'il wa lusumuhu, fi'il yang muta'adi dan fi'il yang lazim. Disebutkan oleh Ibnu Malik bahwa alamat fi'il muta'adi adalah dia bisa bersambung dengan hak yang kembali kepada selain masdar. Nahu amil, ya. Alamatul fi'li al-mu'addi an tasil ha ghairu masdarin bihi nahu amil. Nahu amil ini seperti contohnya amil. Amila. Amila itu termasuk fi'il muta'addi. Seperti namanya amila Muhammadun al-amala. Ini kan fi'il muta'addi. Ya demikian. Berikutnya qala rahmatullahi taala, atau kalau di penjelasan Ibnu Aqil jelas bahwa fi'il terbagi menjadi dua, muta'adi dan lazim. Muta'adi itu yang membutuhkan kepada maf'ul bih, ya, tanpa huruf jar. Itu lazim yang tidak demikian. Berikutnya qala rahmatullahi taala, fansib bihi maf'ulahu illam yanub an fa'ilin nahu tadabbartul kutub. Fansib, ini nafsabkan bihi dengannya, dengan fi'il muta'adi ini maf'ulahu, maf'ulnya. Ini nasabkanlah maf'ul, maf'ulnya ini maf'ul bihnya. Ilam yanub an fa'ilin, apabila tidak menggantikan dari fa'il, yakni apabila tidak ada naibul fa'il. Tuh, yakni apabila fa'ilnya disebutkan demikian. Maka nasabkan dia. Kalau kemudian fa'il tidak disebutkan, maka maf'ul bihnya menjadi naibul fa'il. Nahu tadabbartu al-kutuba. Al-kutub. Contohnya kalimat aku memperhatikan buku-buku, kitab-kitab. Demikian. Jadi di sini bahwa fi'il muta'addi ini dia menasabkan maf'ul bih gitu. Apabila ya tidak ada naibul fa'il gitu. Kemudian disebutkan di sini oleh Muhyiddin tentang pembahasan ini bahwa fansib bihi maf'ulahu, nasabkan maf'ulnya itu maksudnya apa? Maf'ul bih, ya, gitu. Dan bukan maf'ul yang lain. Karena bilangnya maf'ulhu, ada kemungkinan mungkin maf'ul seperti maf'ul mutlak atau maf'ul ma'ah atau maf'ul li'ajli. Dia menyebutkan wal muradu min maf'ul fi qawlihi fansib bihi maf'ulahu. Maksud dari maf'ul di sini, ya, di syair fansib bihi maf'ulahu wal maf'ul bih, yaitu maf'ul bih. Itu, ya, maksudnya maf'ulnya ini maf'ul bihnya. Li amraini, karena dua sebab. Ahaduhuma, salah satunya anal maf'ul indal itlaq wal maf'ul bih. Maf'ul kalau dimutlakan itu maksudnya maf'ul bih. Wa ma baqiyatul mafa'il, adapun maf'ul-maf'ul yang lain yang tersisa, wala budda fihi min at-taqyid. Ya, ada taqyidnya kan? Seperti mengatakan maf'ul ma'ah, maf'ul li ajli, kan itu. Maf'ul bihi, maf'ul mutlak. Itu alasan yang pertama. Wasani hima, alasan yang kedua. Analladhi yahtasu bihil fi'il al-muta'adi wal maf'ul bihi. Sungguhnya yang khusus fi'il itu membuat muta'adi itu adalah maf'ul bih. Fa'amma ghairuhu, adapun selain maf'ul bih, minal fa'il dari maf'ul maf'ul, fa'istariku fihi. Maka bersekutu padanya apa? Fi nasbihi al-muta'adi wal lazim. Fi'il muta'adi dan fi'il lazim, ya. Maka di situ bisa apa? Nasab juga. Nah, gitu. Jadi fi'il muta'adi dan fi'il lazim itu ya bisa nasab juga. Gitu. Contohnya takul darabtu darban. Ini muta'adi atau lazim? Darabtu ini fi'il muta'adi atau lazim? Muta'adi kan? Darabtu darban. Nah, di sini dia nasabnya darban ini karena apa? Maf'ul mutlak. Masdar kan itu. Wakum tu qiyaman juga. Jadi qiyaman ini maf'ulnya karena apa? Karena itu maf'ul mutlak, karena dia itu adalah masdaran itu. Tetapi koma itu mutadi atau lazim?
lazim. Jadi ya maful-maful yang lain itu bisa dihitung mutaaddi, bisa lazim gitu. Ya. Adapun maful-maful fi' ya dia mesti mutaaddi fi'ilnya kan itu. Kalau selain itu ya maful ma'ah, maful mutlak dan sebagainya itu bisa dihitung lazim, bisa mutaaddi gitu. Ya itu contohnya seperti itu. Demikian juga dzakartu wal misbah, wasirtu wan nail kan itu. Kemudian berkata Ibnu Aqil rahimahullah taala, sanul fi'lil mutaaddi, ya keadaan fi'il mutaaddi itu bagaimana? Ayan siba mafulahu, menasabkan mafulnya. Ilam yanub an fa'ilihi, apabila tidak menggantikan fa'ilnya. Itu. Ya kalau maful bihnya itu menggantikan fa'il, berarti bukan lagi maful bih, namanya naibul fa'il kan itu. Nahwu contohnya yang dia itu memenuhi syarat, tadabbartu al-kutubah. Aku perhatikan mentadaburi buku-buku. Paina ba'anhu wajaba rafuhu, apabila maful bih itu menggantikan dia, ya. Paina ba'anhu, kalau dia menggantikan, kalau dia menjadi naibul fa'il, ya kan, maka wajib rafa kama taqaddam sebagaimana telah lewat bahasan ini. Nahwu tudub biratil kutubu. Ditadaburi kitab-kitab. Diperhatikan, dibahas kitab-kitab. Al-Qutub sebagai apa ini? Maful fa'il. Tidak sebutkan fa'ilnya. Ini maful bihnya tidak ada. Waqad yurfa'ul maf'ul wa yunsabul fa'il. Lihat ini. Pernah di pembahasan fa'il. Kadang-kadang dirufa' maf'ul. Maf'ul harusnya apa? Nasab. Ini kadang-kadang dirufa'. Wa yunsabul fa'il. Kadang-kadang fa'il itu dinasab. Kapan? Inda amnil labas. Ketika aman dari rancu. Kaqolim seperti ucapan syair. Kharaqa tsaubul mismara. Di sini fa'ilnya mana di sini? Kalau di dalam i'rab ini. Fa'ilnya di sini lah. Tsaubu. Ya. Jadi kalau diartikan di sini baju melubangi paku kan itu. Tapi kan enggak mungkin. Baju kok bisa melubangi paku kan itu. Sehingga seperti ini tidak mengapa. Ya karena apa? Karena seperti ini sudah ma'ruf bahwa yang melubangi itu adalah pakunya, melubangi paku kan itu, melubangi baju kan itu. Jadi di sini ashabu, di sini fa'il yang di itu adalah maful bih sebenarnya. Al-mismara ya, maful bih pada dia fa'il itu ya. Demikian. Jadi mafulnya di rofa ini. Ashabu maful tapi di rofa. Dia tetap maful berarti, tetap sebenarnya maful dia, tapi di rofa. Itu aja sudah. Sebukan seperti yang disebutkan Ibnu Aqil. Jadi ashabu ini adalah maf'ul, cuma dia di rofa, di domah. Al-mismara itu fa'il, benar-benar fa'il, walaupun dia di nasab. Walai yukas dalik, dan tidak dikiaskan. Ya demikian itu, bal yuktasaru, ya, bahkan dia itu disempitkan, ini dikhususkan, fi di dalamnya ala sima. Dengan sima, apa maksudnya sima? Didengar dari ucapan orang Arab, dari syair-syair mereka. Jadi khusus itu. Tidak bisa kemudian seenaknya kita mengkiaskan yang lain. Cukup dengan simak. Sebutkan di situ ya, oleh Ibnu Muhyiddin beberapa syawahid dan sebagainya. Ya, demikian. Sebutkan oleh Muhyiddin juga, kalau Syuti berkata, Imam Syuti, ya, sebutkan di situ. Seperti apa? Ya, seperti kharaqa tsaubul mismara. Ini sebagaimana sebutkan oleh Ibnu Aqil. Juga ada contoh yang lain. Waqasara sujajul hajara. Sujat kaca. Kaca memecahkan batu, kan enggak mungkin. Kaca kok memecahkan batu? Kebalik kan? Kecuali kacanya kuat kali memang. Yang apa tembus tidak tembus peluru itu mungkin. Nah, memecahkan batu mungkin. Tapi secara umum enggak. Sujat itu sebagai maful bisa tetap. Ya, demikian. Tapi dia marfu. Nah, itu. Jadi seperti ini adalah kembali kepada apa? Kepada simak. Juga disebutkan wal mubih lidzalikulhu, sebab boleh seperti ini adalah apa? Adami ini fahmul makna. Maknanya bisa dipahami. Demikian juga adamu ilbas, tidak ada kerancuan, baru boleh. Wal yuqas ala sayyin min dzalik, tidak dikiaskan. Ya demikian. Ya demikian. Kemudian disebutkan oleh Ibnu Aqil rahimahullah taala, setelah tadi ucapan Muhyiddin menukilkan ucapan Syuti rahimahullah taala,
Wal afalul mutaaddiyatu, dan fi'il-fi'il yang mutaaddi itu yang membutuhkan maf'ul bih, ala salah satu aqsam, menjadi tiga jenis. Ahadua, salah satunya mayata'adda ilal maf'ulaini, mutaaddi kepada dua maf'ul bih. Wa ya kismani, dia pun dua. Ahaduhuma, salah satunya adalah ma aslul maf'ulaini, yang asal dari kedua maf'ul bihnya itu adalah fi, di dalamnya apa? Al-mubtada wal khobar, asal mubtada wal khobar. Seperti apa? Qadonna wa akhwatuha, seperti dona dan saudara-saudaranya. Apa contohnya? Dhonantu Zaidan qa'iman, aku menyangka Zaid berdiri. Asalnya apa? Ya, Zaidun qa'imun kan mubtada khobar. Nah, itu. Itu dan saudara-saudaranya. Wasani, yang kedua yang dihitung membutuhkan maf'ul bih, membutuhkan dua maf'ul bih, malaysa asluhuma dalik, yang tidak asalnya itu mubtada dan khobar. Ka'ata wa kasa, seperti memberikan dan memakaikan. Seperti atau itu Zaidan jubbatan, itu. Aku berikan Zaid jubah. Asalnya mubtada khobar enggak? Enggak. Masa Zaidun jubbatun kan mungkin. Enggak mungkin Zaid itu adalah pakaian kan, enggak mungkin. Tuh. Ya. Jadi asalnya bukan apa? Bukan mubtada khobar. Kemudian wal qismu tsani, jenis yang kedua, mayata'adda ila tsalatsati mafa'il, yang mutaadikan tiga maf'ul bih. Ka'alama wa aro, alama, ya, memberitahu, wa aro, ini menunjukkan. Seperti aro apa? A'lam tu Zaidan amron qa'iman. Nah, itu juga. A'lam tu, aku memberi tahu Zaid amr berdiri, kan gitu. Aku memberi tahu Zaid amr berdiri, a'lam tu Zaidan amron qa'iman. Berapa maf'ul bih? Tiga. Ya, demikian. Walqis mutsalis, jenis yang ketiga, mayata'adda ila maf'ul wahid, mutaaddi kepada satu maf'ul bih saja. Kadaraba wa nahwi, seperti daraba dan semisalnya. Daraba Zaidun amron, berapa maf'ul bih? Satu. Dan itu. Dan di sini subhanallahi wa bihamdihi, wa astaghfirullah wa atubu ilaihi.